Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ini aku akan membuat tutorial hijab segi empat yang simple dan mudah untuk teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Happy watching. Untuk yang pertama, aku sudah bentuk hijabnya seperti ini. Dan ini tuh yang paling simple banget dan mudah banget. Jadi kalian tinggal tarik posisi yang satunya ke belakang seperti ini. Lalu bagian yang satunya lagi, ini kita sematkan peniti atau pin atau bros. Kebetulan aku menggunakan pin, jadi ini tinggal disematkan seperti ini aja. Nah, ini seperti ini. Dan ini tuh bisa untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Dan ini bisa untuk semua acara, mau acara formal ataupun acara yang santai. Jadi ini hasilnya. Untuk yang berikutnya, aku sudah menggunakan hijab segi empatnya seperti ini. Kalau kalian memiliki bros ring, kalian bisa menggunakan ini sebagai aksesoris. Jadi hanya dipakai seperti ini aja, tinggal dimasukkan seperti ini, lalu ditarik seperti ini. Dan ini dipakai seperti ini. Ini sudah simple banget, tanpa harus menggunakan aksesoris yang berlebih. Jadi kalian udah kelihatan bagus dan rapi. Dan ini juga cocok untuk acara kondangan atau untuk acara lainnya. Dan yang berikutnya, ini masih sama, aku masih menggunakan ring brows, cuman bedanya ini akan aku gunakan hanya satu sisi aja. Dan yang bagian belakangnya, ini aku katasin dulu. Dan yang bagian sisi yang satunya ini, aku lilit ke belakang seperti ini. Lalu aku selipkan atau masukkan ke dalam baju. Dan ini lalu diturunkan. Dan yang kemudian, sisi yang satunya, aku gunakan ring brows seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Ini hasilnya, dia seperti ini. Dan ini juga kelihatan simple dan mudah. Dan ini seperti kita menggunakan shawl ya. Dan ini juga cocok untuk acara kondangan atau untuk acara lainnya. Ini masih sama, aku bentuk segitiga. Tapi yang bagian sisi satunya ini akan aku tarik ke atas seperti ini. Di bawah, di atas kepala. Lalu kita sematkan jarum pentulnya. Nah, yang bagian satunya ini kita sematkan jarum pentul lagi. Ini dia seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dan ini bisa menutup area depan kita. Dan ini hasilnya. Dan yang ini masih sama ya, berikutnya aku bentuk segitiga dulu, lalu kemudian bagian belakangnya aku angkat seperti ini, dan bagian depannya ini aku bentuk seperti ini. Ini dia aku bentuk seperti ini, lalu aku kebelakangkan
dan kemudian aku sematkan peniti di belakangnya. Dan bagian atas palanya aku turunkan. Dan ini hasilnya seperti ini. Dan ini sudah selesai dan ini digunakan bisa untuk sehari-hari dan untuk acara lainnya. Untuk yang berikutnya, hijabnya sudah aku bentuk segitiga, tapi aku membuatnya yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang. Lalu kemudian bagian belakangnya aku angkat seperti ini, dan ini kita lilit. Yang untuk bagian panjangnya kita lilit ke belakang seperti ini. Ini seperti ini ya. Lalu bagian belakangnya kita turunkan kembali. Dan ini kita tinggal rapihkan saja. Ini seperti ini. Nah, agar di depan ini tidak goyah, agar lebih rapi lagi, aku menyematkan peniti atau jarum pentul di bagian depan ini ya. Nah, ini seperti ini. Sudah selesai. Dan ini adalah hasilnya. Dan itu simpel banget dan bisa untuk acara apa aja. Oke guys, sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa dukung selalu channel YouTube aku ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Agar aku lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dadah.